Itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Silakan Bapak Camat. Kepada Bapak dan Ramil dipersilakan. Hari ini kami dari tiga pilar yang bertempat di Polsek Metro Gambir, Mampo ini melaksanakan kegiatan swab antigen. Kemudian nantinya kami juga akan melaksanakan kegiatan pembagian sembako kepada warga Kecamatan Gambir yang kurang mampu. Targetnya berapa orang Pak di sini yang kurang mampu sekitarnya? Ya, jadi untuk hari ini kita memilih itu pun juga dari Babin kami, bekerja sama dengan Babinsa untuk warga-warga yang ada di sekitaran Kecamatan Gambir. Untuk siang hari ini ada 50 warga kita yang akan kita berikan swab gratis dan juga pembagian sembako. Ya. Untuk semua umur ya? Atau ada, untuk semua umur atau ada batasan yang akan di... Jadi kita milihnya yang dewasa, karena aktivitas orang dewasa kan lebih banyak. Ya. Pak Kapolsek, dari 50 ini yang disiapkan, terus yang terdaftarnya sendiri, apa sejumlah 50 itu juga Pak? Masih ada, sebenarnya masih ada, namun ini yang kami sudah lihat dan kita sudah apa, kami sudah survei rumahnya di oleh Babin maupun Babin Kamtibmas, Babinsa maupun Babin Kamtibmas, yang nantinya ini akan berlanjut, bukan hanya hari ini saja. Ya. Jadi hari ini karena juga kita menjaga jarak, menjaga jumlah, ya kami menampungnya untuk Mapolsek ini 50 orang. Jadi kita untuk hari ini 50, nanti kita jadwalkan untuk 50. Rencana ada berapa Pak kuota yang disiapkan oleh Gambir sendiri Pak untuk warga? Kami sudah didukung dari Polda ya, untuk alat rapid test maupun rapid antigen itu sudah disiapkan dari bantuan dari Polda, sudah banyak. Kami bisa melaksanakan kegiatan ini, namun perintah beliau juga bahwa kegiatan ini harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi nanti kita lihat berapa jumlah daripada warga yang membutuhkan, kita berkoordinasi dengan Pak Camat juga, yang mana yang kita dahulukan, biasanya zona merah yang kita dahulukan. Saat ini di 6 kelurahan hampir menyeluruh, alhamdulillah kita bersyukur sudah mulai menurun ya kasusnya menurun. Namun demikian, kondisi ini juga jangan tidak membuat kita terlena karena nggak ada kasus, akhirnya santai-santai. Justru ini tantangannya ya, ketika tidak ada kasus kan akhirnya orang malah berhappy-happy kan, akhirnya kita khawatirkan. Jadi tetap penerapan kampung tangguh jaya itu kan hanya secara seremoni saja satu RW, prinsipnya seluruh RW 43 itu menerapkan itu kampung tangguh jaya. Kalau seremoninya kan mungkin ada beberapa perlakuan khusus karena memang kasusnya tinggi, contoh di RW 1 Cideng. Tapi selebihnya 43 RW yang lain juga menerapkan hal yang sama.